Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan nge-review sebuah produk, dan ini adalah produk dari brand lokal gitu. Dan ini adalah keluaran terbaru dari mereka, dan produknya itu adalah ini, Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, bakalan ada giveaway, yaitu giveaway Pixi Make It Glow ini. Kalau misalkan ini Pixi-nya, setnya ini gak cocok sama kulit aku bakalan giveaway-in sama kalian. Dan aku gak bakalan pakai sponge-nya yang di dalam, aku bakalan pakai sponge-nya Wardah Insta Perfect, karena aku bakalan battle-in juga sama Insta Perfect, dan aku bakalan ngasih sama kalian. Kalau kalian setuju, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, sedikit cerita, aku sebenarnya itu gak suka banget sama brandnya Pixi. Dari dulu, dari awal itu gak pernah suka banget sama brandnya Pixi. Karena apa? Aku pernah lihat teman-teman aku itu pakai Pixi yang tweaked-nya itu, pokoknya compact powdernya itu, tapi dia tuh kayak kelihatan putih banget, mungkin karena salah shade atau gimana. Cuman ya kalau Pixi itu aku kayak ogah banget gitu kan. Terus aku itu suka banget sama si brandnya Wardah. Kalau lokal itu aku suka banget sama brandnya Wardah. Tapi ya gak tau kenapa aku sangat teracung banget sama kedua pokok produk terbanyak Pixi ini. Aku teracung banget karena packagingnya bagus banget. Menurut aku packagingnya ini juara, dan warnanya juga mewah gitu. Oke, kali ini aku bakalan review, terutama aku mau review si Pixi Dewy Cushion-nya, dan juga nanti bakalan mau aku aplikasikan di muka atau mau aku swatches di muka aku. Kemudian aku mau battle-in sama si Wardah Insta Perfect Wardah yang ini. Oke, langsung aja kita mulai dari segi packagingnya. Aku mau bahas segi packaging luarnya. Nah, kalau kalian lihat ini packagingnya, Pixi sama Wardah itu udah kelihatan banget. Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Dan untuk dari harganya, kalau Pixi ini harganya Rp125.000, tapi kalau Wardah ini Rp175.000. Dan untuk warnanya nih, kalau Pixi ini warnanya kayak gini, cuman aku gak tahu mau mendeskripsikan warna ini seperti apa. Cuma ini kayak glow gitu. Kalau dibilang ini coklat bukan coklat, dibilang ungu juga bukan ungu, pokoknya ini aneh banget warnanya, tapi ini kayak kelihatan mewah gitu. Tapi kalau si Wardah ini jelas ini warnanya rose gold dan glow hologram gitu, glow juga tapi hologram. Dan di depannya juga ada ciri khas warna Wardah, yaitu Insta Perfect. Pokoknya dari segi packagingnya, ini 2 11 12 lah, menurut aku juga bagus banget. Dan aku suka dan teracun karena memang packagingnya, awal lihat itu karena memang packagingnya. So yeah. Good. Nah, untuk produknya kalau kalian lihat seperti ini. Nah, jelas banget kalau si Wardah lebih besar daripada si Pixi. Dan kalau kalian tahu, si produknya Pixi ini gak bisa dibuat cermin, sedangkan Wardah ini bisa banget dibuat cermin. Jadi bisa kita buat cermin gitulah. Jadi mungkin ini kekurangannya, dan ini mungkin lebih unggul daripada Pixi. Kemudian juga Pixi ini ukurannya juga lebih kecil daripada Wardah, ya jelas banget. Dan juga dari pembukanya juga, dan dari pembukanya juga beda Pixi sama Wardah. Kalau Wardah itu kayak ditekan gini, kalau Pixi itu tinggal kita buka kayak gini nih. Nah, untuk dari segi bahannya, kayaknya Pixi ini kayak mika gitu ya, nggak gitu kokoh. Kalau si Wardah itu menurut aku kokoh banget. Dan kalau dari segi bahan dan teksturnya juga, Wardah ini lebih unggul daripada si Pixi ini. Gak tau kenapa ini kayak mudah patah gitu, kayak mudah pecah mungkin kali ya. Untuk dari segi bentuknya, menurut aku kalau kalian lihat, ini Wardah
lebar, cuman agak tipis. Kalau si Pixie ini kecil tapi kayak agak gendut gitu. Cuman kalau dilihat, kalau aku nilai Wardah itu lebih bagus bentuknya daripada si Pixie ini. Dan di belakangnya juga ada kayak gini, sama aja sih kayak BB Cushion lainnya. Oke, sekarang aku mau buka isinya dulu, dalamnya. Setelah kita buka, kalau kalian lihat perbedaannya, ini mungkin kekurangannya Pixie, kenapa nggak ada cermin. Nah, sedangkan si Wardah ini ada cermin besar di depannya, kalau Pixie ini nggak ada. Terus kita kalau mau pakai, mau lihat di mana coba. Jadi kayak mungkin buat Pixie, mungkin lebih baik ini dikasih cermin kali ya. Nah, untuk sponsnya kalau kalian lihat ini Wardah aku udah pakai. Kalau menurut aku, kalau sponsnya lebih lembutan punyanya Pixie daripada Wardah. Kayak Wardah itu kayak padat banget, dan produknya itu kalau di Wardah menyerap ke sponsnya. Ini kalau punyanya Pixie, aku udah nonton review dari beauty vlogger lainnya, kalau Pixie ini nggak menyerap begitu banyak produk. Oke, dari sponsnya Pixie lebih kecil dibandingkan Wardah. Kalau kalian lihat di bagian tengahnya tertulis juga brandnya Pixie dan ini Insta Perfect, tapi di sini Pixie lebih besar fontnya gitu. Nah, kita lanjut ke buka katupnya dulu. Cuman di sini menurut aku ini kekurangan Pixie juga. Di sini aku nggak tahu bagian mana buat membukanya. Oh, bagian sini guys. Nah, dibuka seperti ini. Kalau si Wardah kan udah jelas di sini kelihatan, karena di sini memang beda banget dan ini tonjolannya, jadi bisa langsung dibuka. Nah, untuk warna di dalamnya, kalau Wardah sebarus gold, tapi kalau Pixie kayak coklat tua gitu. Dan oke, aku bakalan buka. Mau buka. Jelas aku nanti mau pakai sedikit cuma buat swatches aja ya guys. Nah, ini dia. Dan ini set yang aku pilih yaitu nomor 301 medium beige, dan ini adalah warna yang paling gelap. Sedangkan si Wardah itu aku ngambilnya set yang apa ya, yang beige, dan ini warnanya. Sekarang aku mau swatch dulu di tangan aku, jadi aku mau coba. Nah, kalau si Pixie ini ternyata kayak pori-pori atau rongga-rongganya itu nggak terlalu padat, jadi pas kita tap produknya itu langsung keikut tuh. Kalau si Wardah itu kayak susah banget, jadi mungkin ini bagus banget. Jadi aku mau coba di swatch di tangan aku dulu. Oh my god, keputihan. But kalau dari teksturnya ini memang benar ringan banget guys. Oke, sekarang aku mau swatch di punyanya Wardah. Nah, kalau punya Wardah padat banget. Produknya susah keangkat, jadi harus memang benar-benar ditekan. Ini punyanya Wardah. Kayaknya aku bakalan lebih cocok. Gak tau sih. Cuman ini produknya warna agak lebih kuning. Kalau ini agak gelap sih sebenarnya. Cuman ya semoga aja cocok. Tapi kalau memang gak cocok, aku bakalan giveaway-in sama kalian. Makanya aku gak mau pakai spons Pixie-nya dulu. Aku mau coba pakai si Wardah. Dan ya. Yep. Oke, langsung aja aku mau aplikasikan ke muka aku, dan sebelumnya aku mau cuci muka dulu karena aku lagi pakai makeup, dan aku bakalan balik lagi. Oke, kembali lagi dengan wajahku yang kusam ini. Kalau kalian lihat, aku itu punya bekas jerawat di sini dan di sini juga. Pokoknya flek-flek hitam dan kusam banget. Dan aku mau coba aplikasikan cushion yang Pixie dan yang Insta Perfect Wardah ini.
Jadi sebelahnya aku pakaiin Pixi dan sebelahnya aku pakaiin si Insta Perfect Wardah. By the way, aku itu punya kulit oily skin, jadi muka aku itu berminyak banget. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak itu bakalan cocok banget sama si Insta Perfect Wardah ini, karena ini finishnya matte. Kalau sedangkan si Pixi ini make it glow, jadi otomatis ini udah kayak finishnya glowing dan dewy cotton. Di sini ini kan dewy cotton, jadi ini hasilnya bakalan dewy banget. Dan ini cocok banget sama kulit yang kering, tapi untuk kulit yang berminyak itu gak apa-apa, kalian bisa pakai powdernya. Jadi ini aku nanti bakalan aplikasikan powdernya juga. Oke, langsung aja aku aplikasikan di bagian kiri muka aku. Dan aku itu udah pakai primer karena memang lebih bagus pakai primer daripada tidak. Tuh langsung keangkat, guys. Kalau ini sayangnya nggak ada kaca ya. Aku lupa kalau ini nggak ada kaca. So aku mau bandingin sama si Wardah. Kalau si Wardah itu claimnya itu high coverage, tapi kalau di muka itu menurut aku yang Wardah itu medium. Coveragenya medium, tapi kalau si Pixi ini aku belum tahu. Jadi aku mau coba apakah bisa nutupin bekas-bekas jerawat aku ini atau enggak. Kalau si Wardah itu kayak nutupin bekasnya beberapa, kalau diaplikasikan beberapa layer. Di sini Pixi itu katanya ringan, emang bener sih ringan banget. Dan ini mudah banget di blend, guys. Dan kayaknya ini shade-nya nggak cocok sama warna kulit aku. Ini ke aku kayak lebih ke abu-abuan gitu. Nah, kalau kalian lihat ini coveragenya menurut aku sih medium, karena bekas-bekas jerawat aku masih kelihatan banget nih. Kalau kalian lihat mungkin beberapa layer bakalan ketutup, jadi aku mau coba dua layer dulu. Covernya sama kayak si Insta Perfect Wardah medium, dan memang hasilnya glow dan dewy gitu kalau di sini. Tapi ini kayaknya nggak cocok sama warna kulit aku, sama skin tone aku, jadi bakal aku giveaway-in mungkin. Tapi tunggu dulu, aku mau pakai powdernya, mungkin bisa ngenetralin sama warna kulit aku. Oke, lanjut, aku mau pakai si Wardah di bagian kanan. Sebenarnya warnanya sama aja sih, cuman yang Pixi itu kayak lebih ke abu-abuan, tapi kalau di kamera itu kok kayak putih banget ya, padahal di kalau lihat di kaca enggak kok, enggak begitu gitu, enggak begitu putih banget. Malah kalau di kaca si Pixinya ini kayak lebih kusam gitu mukaku. Tapi aku sukanya kalau Pixi itu memang banyak banget mungkin produknya. Kalau si Wardah ini susah banget, harus ditekan banget, ditekan baru nanti keangkat gitu produknya. Oke, ini hasilnya. Kalau kalian lihat, ini bekas jerawat aku masih kelihatan, guys. Dan ini juga. Kesimpulannya adalah bahwa coveragenya sama-sama medium, Insta Perfect dan Pixi sama-sama medium. Dan kalau kalian lihat, untuk menutupi bekas jerawat itu harus menggunakan produknya beberapa layer gitu. Dan aku sekarang mau pakai powdernya Pixi.
Ini dia powdernya sama sih sebenarnya, packagingnya sama yang Dewy Castle-nya. Dan ini dia powdernya, aku mengambil set 401 Sandy Beach dan packagingnya sama yang kayak ini apa sih namanya, ini Dewy Castle-nya sama Castle-nya, cuman ini kayak lebih flat gitu. Oke, langsung aja di sini warnanya Sandy Beach. Aku ngambil Sandy Beach karena mungkin warna kulitku cocok banget sama warna Sandy Beach, karena aku belum pernah nyoba yang Sandy Beach gitu. Dan di sini juga ada sponsnya. Ini lembut banget guys sponsnya. Oke, aku mau pakai in sponsnya. Oh my god, so wow. Ini kayaknya halus banget guys, ini so creamy, halus banget gitu. Aku mau coba aplikasikan. Wow, oh my god, kayaknya ini bakalan bagus banget sama warna kulit aku. Dan ini krimu banget dan halus gitu. So, buat kalian yang punya kulit sawo matang, warna Sandy Beach ini bakalan cocok banget di muka kalian. Tapi kelihatannya ini ke lagi-lagi kayaknya ke gelapan di muka aku. Oh my god, aku gak tahu mau ngomong apa. Kalau kalian tahu powdernya ini bagus banget, aku baru pertama kali lihat powder sebagus ini. Ini warnanya Sandy Beige dan ini cocok banget dan pas banget sama warna kulit aku. Ini powdernya halus dan creamy banget, jadi muka aku itu kayak kelihatan lebih halus. Kalau kalian lihat tuh tadi kan kelihatan ini kan, nah ini cuma agak kelihatan sih. Oh my god, aku gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya ini aku suka banget. Ini bakalan jadi produk terfavorit aku. Ini pokoknya, gak tahu sih mau ngomong apa. Pokoknya ini bagus banget di muka aku dan aku bakalan, I love it so much. But kalau si kasenya itu memang kayak keputihan atau nggak keabu-abuan di kulit aku. Cuman pas aku aplikasikan ini. Oh my god, muka aku bagus banget dan itu kayak di cermin itu kayak bagus banget dan halus banget gitu. Pori-porinya juga agak ketutup. Aku gak tahu kenapa. Oh my god, ini kayak oh my god, ini pokoknya bagus banget. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya bagus, Pixi memang the best. Dan buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan di komen di kolom komentar mengenai produk Pixi atau Wardah atau pengalaman kalian menggunakan produk ini. Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa kalian subscribe channel aku dan aku bakalan kembali beberapa jam kemudian dan aku bakalan kasih tahu kalian seberapa tahan produk ini, karena Pixi bilangnya 10 jam tahan 10 jam, tapi kalau Wardah gak tahu. Pokoknya nanti aku bakalan balik lagi. Oke, stay tune terus. Lagi, dan ini dia hasilnya. Dan menurut aku ini sama-sama sih kayak 50-50 gitu, sama-sama tahannya seperti ini. Dan kalau kalian lihat, ini mulai kelihatan karena tadi agak halus gitu, so ini udah kelihatan banget. Dan ini juga, tapi yang bikin bagus ini adalah yang tweaking-nya tadi, karena menurut aku muka aku itu kayak kelihatan halus dan pori-porinya itu kayak ketutup banget gitu loh. Aku juga terkejut pas lihat di cermin gitu, kok wow gitu loh. Dan ya menurut aku ya 50-50 untuk hasilnya, untuk ketahanannya juga buat si Indah Perfect Wardah dan Pixi sama-sama juga, dan harganya juga terjangkau banget. Dan aku bakalan suka banget sama yang tweaking-nya tadi. Dan ya, oh ya, buat giveaway-nya, buat kalian giveaway untuk cousin babe
Pixie-nya. Silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku @farida_underscore1745. Silakan komen di bawah kalau kalian mau. Dan aku bakalan DM kalau misalkan kalian menang, aku bakalan langsung DM kalian jika terpilih untuk mendapatkan baby, maksud saya Jubi cousin-nya. Aku bakalan langsung DM kalian kalau misalkan kalian memenangkan Jubi cousin-nya dari Pixie. So buat kalian yang mau, silakan komen di kolom komentar. Tinggal subscribe, like, dan follow Instagram aku, dan kemudian komen di kolom komentar video ini. Oke, dan ajak teman kalian buat ikutan. Dan ya, mungkin itu saja. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media kalian. Dan see you in next video. Bye bye.